Bahan-bahannya yaitu telur rebus kira-kira 5 atau 6. Nah, ini udah direbus lalu rendam. Bawang merah, bawang putih, nanti kita iris-iris aja. Cabai merah keriting dan hijau juga kita iris. Lalu tomat kita bagi 4 aja, laos, salam, dan ada tahu. Saya tambahin tahu kulit atau tahu goreng. Nah, kita langsung aja masak yuk. Tumis bawang merah putihnya. Ini masukkan laos, salam, tomat, dan cabe ya. Ini kita masukkan dulu laos, salamnya. Salamnya iris tipis-tipis aja. Lalu masukkan cabe, tomat, dan dan tomat maksudnya. Nah, kita aduk sampai lagi. Lalu kita masukkan kecap. Masukkan kecap, lalu masukkan telur rebusnya tadi ya. Masukkan telur dan tahu, kita aduk bentar, tambah air. Airnya tambahkan kalau suka garam, penyedap rasa. Udah, dan gula dikit. Ini udah jadi, pas ya kuahnya, enak banget makan untuk sarapan. Oke, sampai ketemu di next video. Kita masak apa lagi nanti ya, ditunggu ya.